Nih minumnya. Akhirnya sampai juga, lama banget. Tadi ngantri ibu-ibu biasa. Thank you. Efik, lu kapan nikah? Nikah? Belum kepikiran lah, masih jauh gua. Dasar cowok aneh. Nih ya, lu tuh harus punya planning. Gua aja sebagai cewek, gua udah punya planning. 23 tahun gua harus nikah bersama pangeran ganteng. Zain Malik. Zain Malik? Zain Malik mana mau sama lu? Enak aja, kenapa gak mau? Gua kan cantik banget gini. Nih ya, jangan kan Zain Malik, lu juga pasti suka sama gue. Iya, gue suka. Apaan sih lo, gue bercanda kali? Aneh banget sih. Gue suka sama lo. Apaan sih, lo freak banget sih. Kita ini udah sahabatan 5 tahun, terus lo ngomong kayak gini. Aneh tau gak? Dis, gue lagi gak bercanda. Gue itu sebenarnya pengen ngungkapin perasaan ini, tapi gue itu takut kehilangan lo sebagai sahabat. Gue gak mau nahan perasaan ini terus menerus. Hari itu, hari di mana aku mengungkapkan semua perasaan kepada sahabatku sendiri, dan hari di mana aku sangat menyesal. Gua sayang sama lu, Dis. Iya, gua juga sayang sama lu. Ya tapi sebagai sahabat lah. Perasaan gue lebih dari itu, Dis. Udah ya, stop. Gua capek banget tau gak dengerinnya. Kita tuh udah sahabatan 5 tahun. 5 tahun bayangin, terus lu kayak gini ngancurin. Gua ngamut, gua mau pulang. Menyesal, aku hanya bisa menyesal pada hari itu. Dimana aku kehilangan orang yang aku cintai, sekaligus sahabat terbaikku. Hari demi hari terasa sulit tanpa dia. Ibu. Iya. Biasa ya, Bu? Ya, oke. Kenangan yang begitu indah selalu teringat di kepalaku. Setiap aku mengingat, aku semakin tersadar. Gua sayang sama lu, Bis. Kadang cinta tidak selalu seperti cinta. Rasanya sakit.
gampang. Kok bisa? Gua sering kan panjat sosial. Gua bercanda cepat. Apaan itu? Lihat itu. Duduk. Kenapa kamu? Enggak, kena jarum. Aku beli dulu hand sapras ya. Dis, jaga diri lu baik-baik ya. Gue ngungkapin perasaan itu karena gue pengen lu tahu perasaan gue yang sebenarnya selama ini. Maaf juga sebenarnya selama ini kita sahabatan, ada yang masih gue rahasiain ke lu. Sebenarnya gue mengidap kanker, Dis. Kenapa gue ungkapin perasaan itu ke lu? Karena gue pengen lu tahu perasaan ini sebelum gue meninggal. Maafin gue ya, Dis. Sekali lagi, jaga diri lu baik-baik ya. Karena gue sayang sama lu, Fikri. Gue juga sayang sama lu, Fik.